Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Session Closing. Amerika Serikat akan memberikan bantuan untuk menangani gelombang besar penyebaran COVID-19 di India. Sementara itu, jumlah kasus di India melonjak dengan rekor kenaikan positif harian sebanyak 349.691 pasien pada hari Minggu kemarin. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan prihatin dengan lonjakan besar penyebaran virus COVID-19 di India. Dan pihak Gedung Putih menyatakan akan memberikan bantuan tambahan kepada pemerintah serta petugas kesehatan di India. Juru bicara Gedung Putih dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters pada akhir pekan lalu mengatakan, pemerintahan Joe Biden berencana untuk segera mengarahkan dukungan tambahan untuk pemerintah India dan petugas kesehatan India. Sementara itu, Washington sendiri berada di bawah tekanan yang meningkat untuk berbuat lebih banyak untuk membantu India. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia dan sekutu strategis dalam upaya Presiden Joe Biden untuk melawan China. Dukungan juga dibutuhkan ketika India bergulat dengan lonjakan infeksi virus corona yang memecahkan rekor. Di sisi lain, pemerintah India telah mengerahkan pesawat dan kereta militer untuk mendapatkan oksigen yang sangat dibutuhkan ke Delhi, baik dari dalam maupun luar negeri. Sementara jumlah kasus positif di seluruh India tercatat melonjak dengan rekor kenaikan harian 349.691 pasien pada akhir Minggu kemarin. Dengan total 16,96 juta kasus termasuk 192.311 pasien meninggal dunia. Namun sejumlah kalangan memperkirakan bahwa jumlah kasus sebenarnya adalah 5-10 kali lipat dari jumlah yang tercatat. Berbagai sumber IDX Channel.